Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh bagi kamu sekalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sudah ada contoh yang terbaik. Siapa yang bisa ngambil contoh terbaik itu? Ada tiga golongan di dalam ayat itu disebutkan. Pertama, kata Allah, liman kana yarjullah. Yang pertama, orang yang yakin bahwa kita ini akan ketemu dengan Allah Subhanahu. Tanggung jawab apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, yang kita dengar, seluruhnya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia lihat banyak keburukan di situ? Salatnya tidak khusyuk, zikirnya hanya omong saja, pikirannya kemana-mana, baca Quran enggak ngerti maknanya, puasa cuman mindahin jadwal makan, wala telinganya puasa, mulutnya puasa, matanya puasa. Kalau seperti itu yang kita bawa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, alangkah malunya kita. Sebutkan dalam hadis, orang di dunia malu merah mukanya. Nanti di yaumil kiamah itu malu itu berjatuhan dagingnya, saking malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika diperiksa amalnya oleh Allah. Orang yang bisa menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, contoh dalam segala kebaikan, itu yang pertama yang yakin mau ketemu dengan Allah. Gak tahu keluar dari ruangan ini, salah satu dari kita sudah dipanggil sama Allah. Umur itu hanya hitungan waktu. Sekarang merasa nyaman duduk di ruangan seperti ini, punya jabatan, punya ini. Sebentar lagi kita gak ada, semuanya ditinggal. Bahkan saking fananya manusia itu, 100 tahun yang akan datang gak ada satu pun mungkin yang masih ada di ruangan ini. Kemana semua itu? Kembali kepada Allah. Liman kana yarjullah, bagi orang yang yakin dia itu mau ketemu nanti sama Allah. Mudah-mudahan kita sekalian ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala yang kedua, wal yaumal akhir. Orang yang yakin terhadap hari pembalasan. Yaumul akhir itu kata para ulama, sejak nafas kita ditenggorokan. Kata Allah di dalam surah Al-Waqi'ah, dan ingat ketika nafas kamu sedang ditenggorokan itu, siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Ada temanmu, ada atasanmu, uangmu, semua tidak ada. Ya. Pada saat itu kata Allah, kami lebih dekat kepada kamu dibanding urat leher kamu sendiri. Jadi tadi yang pertama adalah liman kana yarjullah. Yang kedua, wal yaumal akhir. Ya. Kemudian yang ketiga, yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, wa dzakarallaha katsira. Yang ketiga adalah yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, banyak peluang kita itu dapat pahala. Apa misalnya? Misalnya duduk di tempat seperti ini kita dihitung pahala. Kalau kita ngobrol pun bisa dapat pahala. Gimana caranya supaya ngobrol dapat pahala?
Pertama, jangan ngomongin yang tidak baik. Yang kedua, selesai dari ngobrol itu, ketika akan bangun, kita baca doa. Namanya doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cuma baca begitu. Ketika bangun dari habis rapat, habis meeting, habis briefing, habis ngobrol biasa, pas bangun baca itu dosa kita di majelis diampuni sama Allah SWT. Masya Allah, banyak peluang untuk supaya kita selamat nanti di yaumil qiyamah. Apalagi zikir kepada Allah banyak. Ya, salah satunya kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, kalimatan, ada dua kata, khafifatani ala lisan, ringan, mudah, enak, gampang diucapkan. Thaqilatani fil mizan, tapi sangat berat timbangannya di mizannya Allah, di timbangannya Allah nanti di hari kiamat. Habibatani ila rahman, sangat dicintai dua kalimat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Cuma mengucap begitu, ya. Kita mengucap begitu, subhanallah wa bihamdi subhanallah, tiga kali misalnya atau dua kali, biasakan mau kemana jalan, subhanallah wa bihamdi subhanallah.